Lihat nih, tuh. Widih, gila guys. Gede banget ikannya. Orang disuruh mandi guys. Oke. Pelet super amis. Widih, pelet sejuta umat nih. Pelet terkuat di muka bumi. Itu apaan nih, rangkaian kail? Rangkaian kail. Oke. Alhamdulillah. Nyampe juga. Bener-bener terima kasih Pak. Parkiran udah disiapkan buat grand opening. Mantep ya. Widih. Keren. Topi kebesaran ketinggalan. Rapot lenong lu udah? Ada topi ini ya nih. Mana? Kak. Apa? Ini berapa tapan sih? Ini emang bener-bener kita di grand opening ini bener-bener excited. Widih, effortless. Ya gak? Bawa-bawa. Wah, ini jajar ulah lagi nih. Wah, ini Pak Haji Gunawan langsung. Ji, makasih banyak. Ya, di video kita sebelumnya kan emang ada tuh parkiran-parkiran. Dan alhamdulillah di grand opening ini udah disiapin. Ya kan? Setengah hektar. Nah, itu dia. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman datang langsung ke pemancingan Telaga Sipa. Kita lagi ada di grand opening tanggal 11 Maret 2023. Pemancingan Telaga Sipa dengan wajah baru. Wih, lihat aja Pak Haji udah gunting rambut kayaknya. Oke teman-teman, kita dari ini dia pas banget Pak Haji nanya. Kita nanti nggak begitu berharga sih, tidak bermanfaat. Cuman setidaknya kita mau bagi-bagi umpan, rangkaian kail dan lain-lain Ji. Buat pemancing-pemancing yang udah datang dari jauh-jauh. Iya. Karena pemancingan Epang Campur ini datangnya ada yang dari Matraman, sahabat-sahabat kita. Betul. Ada yang dari apa sih? Cilengsi, Bekasi, Cibubur, ada. Bekasi. Pulau Jawa belum nyampe. Cuman ada juga penonton-penonton yang dari jauh-jauh hari udah ngelihat, aduh, penonton-penonton yang ada dari Kalimantan, Aceh kemarin Aceh, juga ya enggak? Riau, Medan. Papua, Riau, Medan, Jambi, Surabaya, Pacitan, banyak banget enggak bisa nyampe. Cuma sesekali nanti saya Bang jajalin mancing di Empang Campur. Nah, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita semua. Amin. Nanti kita mau saya mesen umpan AR mana? Iya. Wah, kan? Itu dia, pelet base AR, tenang. Enggak apa-apa yang nanyain. Yang bayarnya di kredit. Iya. Siap. Pokoknya hari ini kita ikuti terus keseruan mancing di grand opening tanggal 11 Maret 2023 di pemancingan Telaga Sipa dengan wajah baru. Baru dong. Telaga Sipa pemancingan baru. Rasa lama. Wedeh, karena kita lihat tuh abang-abang kita yang udah pada siap-siap banget. Ini benar-benar terkonsep dengan rapi, teman-teman. Nih, abang-abangku. Makasih abangku ya. Siap. Tuh. Tuh abangku. Selanjutnya kita mau dengerin lagu. Jaga keamanan, langsung menuju ke TKP, ya enggak? Ayo gas kan, Kak. Ya. Iya. Makasih, Bang. Abangku makasih ya. Selalu dah, setiap apa-apa gue yang bawa. Ini pasti dalamnya pelet, udah ketahuan nih. Ya enggak. Mantap. Dimanapun kalian berada, ya kan? Kita ketemu angler dari mana nih? Kita tanya dulu. Dia pakai pelet base AR super amis. Amis banget. Yuk. Ini dia. Tuh. Abang gua pakai umpan apa hari ini? APR ya kan? Tuh. Aduh. Makanya iya. Ini angler dari mana ya? Tanah Abang. Jatinegara. Kereta kita segera tiba di Jatinegara. Mancingnya di Telaga Sipa. Ini abangku dari Tanah Abang juga. Tanah Abang bener banget, Kak. Widih. Ini musuh kita juga nih, dia Empang Campur. Halo. Ya, ini berbahaya juga ini. Iya, betul. Ini angler mancing di mana aja ada, di setiap event, mau harian apa segala macam, di pemancingan Empang Campur, wajah-wajah seperti ini sudah tidak asing. Oh iya, betul. Ya, karena memang bukan orang asing ya. Ya, bukan. Kalau saya dari Bulgaria nih, beda. Beda. Beda nih, rambutnya juga beda. Ya. Pokoknya teman-teman bisa dipastikan kalau mancing-mancing di Empang Campur itu kita banyak teman, banyak saudara, banyak kenalan, iya, ya kan? Iya. Ibaratnya ada puntung gagang bendok, bajang-bajang di pohon para. Enggak ada untung, enggak ada jodoh, ya kita berpanjang-panjang sanak saudara, ya enggak? Mantap. Iya. Yuk kita gas lagi. Ya. Oke lah.
halo guys yang ada di seluruh dunia. Oh, di Maroko, di Papua. Di mana aja tuh banyak banget pokoknya yang di Aceh. Jangan lupa sampai kesebut tuh yang di Aceh tuh. Waduh, hari ini kita lagi di mana Bang Iman? Di mana? Kita lagi ada di acara Grand Opening pemancingan Telaga Shifa. Tanggal 11 Maret, guys. Nih di belakang kita udah ada tuh kolamnya tuh. Ini kolam yang terbaru nih, teman-teman tuh. Sekarang udah lebih luas lagi tuh. Keren banget. Iya kan? Tuh. Tapi ngomong-ngomong, ini Bang Lu mana? Apa ini? Ah, pasti teman-teman Superstar enggak ada yang nanyain deh. Wah, enakan enggak ada Bang Lu. Aku selalu ada di sini, nggak kemana-mana. Kita keep stay, oke? Keep stay. Kak, kita udah nggak usah jelasin lagi. Ya. Memang tanggal 11, seperti yang sudah kita beritai, beritain maksudnya ada N-nya. Jadi bukan beritai, kita udah beritahu, beritain. Tanggal 11 itu grand opening pemancingan Telaga Shifa. Bener nggak, Pak Ipan? Nah, kita udah mau mendekati 5.000 subscriber. Sesuai janji kita akan memberikan giveaway. Ya. Hari ini kita emang bener-bener happy banget, Kak. Kita bener-bener semangat banget, kita bergairah banget hari ini. Ya enggak? Selain kita mengeluarkan satu varian baru untuk umpan, kita juga ada di grand opening pemancingan Telaga Shifa dan kita bertemu dengan angler-angler yang dari mana aja, ya. Jadi buat yang di rumah nih yang belum bisa ketemu kita, itu jangan khawatir. Di giveaway kali ini di 5.000 subscriber, kita akan memberikan 2 angler yang mancing bareng kita. Kita fasilitasin hidup dan matinya. Hidup dan matinya, bayangkan. Jangankan makan, napasnya kita yang ngatur. Pokoknya bener, kita nggak main-main ya. Karena kita bukan orang lain, pokoknya. Nanti 2 subscriber yang deket-deket ya, itu bakal kita mancing bareng, kita videoin, kita fasilitasin. Pokoknya, ya pokoknya tenang aja masalah listrik, beli galon, jajan anak, semua. Semuanya. Pokoknya 2 subscriber ya, pilih, itu mabar bareng kita. Tapi di hari yang berbeda, Bang. Udah kita jadiin satu tuh. Jangan, takut jadi pada jadian. Terus kita kontenin, Kak. Biar ini benar-benar Afritarian ini itu real loh. Gitu, bukannya buat. Karena banyak ngomong, ini buat kali ini. Ngomong mulu soalnya. Terus Bang Dul, yang ada di luar daripada Pulau Jawa yang gak bisa ketemu kita, itu bagaimana, Kak? Takutnya ada gap, ada kesenjangan. Kita pasti bagi ya? Bagi dong, tenang. Apa pokoknya tuh, Kak? Ada 2 kaos Superstar. Jangan kaos doang, Kak. Dia pengen jajalin umpan juga. Karena rata-rata penonton kita nih, kebanyakan pemancing. Meskipun ada kayak Baby Honey, hai. Dia nggak mancing, tapi dia ngikutin kita terus, Kak. Kemanapun kita pergi. Malah kadang-kadang aku suka berat. Jangan-jangan silu, man. Terima kasih buat yang udah hadir, para Subestar semua, buat yang baru pada nonton. Wah, ini channel 8 sih nggak jelas banget ya kan. Ikutin kita terus, kita ucapkan terima kasih ya kan. Kita mau menuju 5 subscriber, mudah-mudahan dukung kita terus untuk memenangkan Grammy Award. Menuju 1 juta subscriber. Kita tuh cuma bukan mancing doang ya, Kak. Kita bisa review kolam, bisa tutorial-tutorial umpan, bisa menjawab pertanyaan angler-angler. Bang Dul, gue Kakak Afrita, gue mancing di sini kok umpan gak jalan, bisa langsung ke admin kita. Karena kita juga bukannya jualan sih, lebih ke ini loh umpan, silahkan jajalin. Ada umpan Sultan. Super Amis, Best AR, ada juga rangkaian kail. Bisa juga kalian tanya-tanya, gue mau mancing di sini nih Bang Dul, kedalamannya berapa, rangkaian kail bagaimana, ada di kita semua, ya enggak? Nah, buat pemilik kolam, jangan khawatir, kita bisa siap review pemancingan kolam-kolam baru, enggak hanya konsep ikan campur, apapun kolamnya, yang penting ada airnya, ada ikan mujairnya. Bang Ipan, oke. Kenalin semua, terima kasih banyak, tanpa Subestar kita bukan apa-apa. Betul, pastinya. Kita ucapin dulu, pagi-pagi, cup-cup. Wow. Indra Bob. 43, guys. Indra Bob 60. Salam kita mantap 50. 60. Afritarian ini 77 para Subestar. Gas. Yuk persiapkan kembali. Persiapan biar bareng. 2. Oke, siap-siap. 1. Dadangan ini pemancingan Telaga Shifa di Grand Opening tanggal 11 Maret 2023 kita buka untuk umum. Happy fishing.
salam sehat, selamat pagi dan semangat pagi. Oke para subestar, kita sudah berada di penampungan atau kolam penampungan pemancingan Telaga Sipa di Grand Opening tanggal 11 ini. Ya, kita bisa pastikan di video yang sebelumnya ikan banyak banget dan hari ini lebih banyak lagi yang akan diturunkan oleh Pak Haji Gunawan nih, owner daripada pemancingan Telaga Sipa. Ini lihat ikan bawal rame ini. Ini tidak ada artinya lah. Ya elah. Oke. Dan nanti juga ada ikan pita sama akumulasi hadiah untuk 4 induk terberat. Oke, ini ikan bawal-bawal rame. Ini yang dibilang ikan gigi anjing atau gigi gogok ya. Bye-bye nih. Aduh, gua mau gigi coba. Gigi aku. Gigi aku. Ya, ini kita langsung ketemu Bang Ocai dan kawan-kawan ini. Ya, panitia ya. Dari pemancingan Telaga Sipa. Bang Ocai, oke, mantap. Mabes harian ini. Oke. Ikutin kita terus kemanapun kita pergi, karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Jumusin dikit. Wah. Oh, mau diturunin guys, ikan bawale guys. Tuh. Banyak banget guys. Siap-siap. Penurunan lagi itu. Banyak tuh. Ini juga penurunan lagi tuh. Ikan bawalnya tuh. Banyak kan guys. Strike guys terus. Waduh. Orang disuruh mandi guys. Orang disuruh mandi. Nabrak semua lagi jalan. Ditabrak semua. Benangnya ditabrak semua. Iya. Ini bro. Ini lo gede-gede banget. Iya lo, tarik-tarikan. Lur. Lur. Iya. Bawa. Lagi terus ayo bang. Widih. Tarik terus. Iya lo, jorannya tinggal. Wah, dapat joran nih. Ulur. Ulur bang. Ulur. Ulur. Tenang, ikan mah banyak. Ini mau kecil, pakai ditinggal sih. Ini jorannya lepas, ditinggal. Tuh, dapat joran gila. Telaga Sipa doang mancing dapat joran. Ini hadiah utama. Hadiah utama ini. Sekarang belakang lo. Bos. Ini belakang sekarang. Sesar. Ini mana? Ada mana? Angkat dah. Nih lihat nih. Tuh. Widih, gila guys. Gede banget ikannya. Banyak banget tuh, gede-gede tuh guys tuh. Tuh. Widih, gokil ikannya tuh. Widih. Banyak banget. Lihat tuh. Nih babon nih, guys. Oh. Babon. Yo, siap. Oi di. Mantep banget. Oi di. Habisin lah banyak banget mah. Gila. Banyak terus. Belah sini. Belah sini lagi dah. Toh. Budih. Babon apa tuh dia? Lihat coba kita lihat. Babon apa guys?
Kenapa itu dia? Coba terus. Kayaknya. Wih, dapat bawal, guys. Gede banget tuh. 435 nih, lebih gede lagi nih bawalnya, gila. Tuh, 435. Wih, di mantap. Gede banget ya. Buset. Pakai anak orok. Wow. Gila. Ini satu lagi tuh, gede banget tuh. Dapat apa nih? Wih, patin. Gila, angkat dulu. Kita mau kasih 2 pelet dan 2 rangkaian kail untuk lapak besar dan lapak kecil, biar adil ya. Kita langsung bagikan aja ke lapak yang sudah kita kocok. Kita yang langsung kasih ke tempat, gimana? Boleh. Oke, yuk. Oke, sahabat angler, para subestar semua, kita mau gerbek lapak di event pemancingan Telaga Siva. Oke, kita lagi ada di lapak besar yang berada di lapak sebelah kanan, langsung ke pojok ya. Begitu dia, kita mau bagi-bagi rangkaian kail dan pelet super amis ini. Nanti juga kita akan memberikan 1 merchandise untuk youtuber yang namanya sudah terpilih ya, yang akan mendapatkan kaos daripada Best AR. Oke, okay? Ayo kita lihat siapa yang berhasil mendapatkan rangkaian kail dan pelet super amis ini. Langsung kita cek ke TKP. Set hidung gua gede banget ini. Untuk rangkaian kail, kita sudah kocok tadi, jatuh di lapak 72. Oke, kita langsung deketin dia. Pak, atas nama siapa, Pak? Pak Kurdi. Pak Kurdi, tinggal di mana, Pak? Di Semplak. Wow, di Semplak. Yang sering nyemplak nih, tidur. Ya, Semplak, Bogor. Oh, Semplak. Lapak 72, dapat rangkaian kail dari aplikasi. Yo, oke, iya, boleh langsung dipakai. Ini cintanya, Pak. Silakan dipakai. Dapat 98. Hmm. 98 yang langsung dapat bingkisan dari kita. Wah, lah bingkisan, enggak lah. Ini tidak seberapa, tapi dia mau nyoba sensasi snack dari pelet super amis ini, oke? Okay? Oke. Okay. Silakan diterima. Dengan abang siapa? Gundua. Mas Gundua. Oh, yang tadi narik. Iya, baju hijau ya. Oh, ini ceritanya Mas Gun. Oke. Okay. Aduh, di mana nih, Kak? Lapak-lapak kan ya? Sekarang kan tadi Bang Lu udah muter noh. Iya, lapak besar. Nah, sekarang bagian aneh di lapak kecil. Oke. Okay. Kita mau bagi-bagi 1 pelet super amis. Wih deh, pelet sejuta umat nih. Nah, ini pelet terkuat di muka bumi. Itu apa nih, rangkaian kail? Rangkaian kail nih, okay. Bang nih. Ya. Udah dikocok kan tadi? Udah. Siapa yang berhak? Nomor 6. Oi, nomor 6. Gimana dia nomor 6, Bang? Nomor 6 kita cari. Cit. Dit. Diririt. Ini dia. Lapak 6. Abangku lagi serius. Iya, dia. Lapak bar 6. Iya benar ini, Kak. Iya. Nomor 6, guys. Iya, oh 9 itu. Iya. Oke, guys, nomor 6 dapat pelet super amis. Pelet terkuat di muka bumi. Ini dia, abangku dapat. Iya. Pelet Best AR. Iya, tanya, Kak, namanya siapa, Kak? Namanya siapa? Bang Dani. Oh, Bang Dani. Bang Dani dari mana? Dari Jakarta Barat. Widih, Jakarta Barat berarti serengseng ya? Sering nonton YouTube. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke, sudah datang di pemancingan Telaga Siva. Cobain-cobain ya. Silakan merasakan sensasi strike dengan pelet terkuat di muka bumi. Mantap. Panas orangnya. Tinggal rangkaian kail ya. Ini sementara ya. Beberapa yang baru kita bagikan. Jangan takut, jangan khawatir. Kita masih banyak rangkaian kail dan pelet-pelet yang kita udah sediakan. Kira-kira kurang lebih kita bawa 2 ton setengah ya, Kak. Oke, nomor urut berapa tadi yang dapat? 25, Bang. 25. Wah, pas banget pas dikocok hari ulang tahun kakak ya? Iya dong. Wih. Untung mulai. Iya. 25. Nah, ini ada orangnya enggak sih? Peletnya nanti kita bagiin lagi ya. 25. Iya, ini guys. Pengocokan ya, lapak, Dok, biar adil. Ah, ini lo 25 nih, Bang Nu. Mana? No. Orangnya ada enggak? No. Wah. Ini bukan ya? Wah, enggak jadi, Kak, ini kayaknya. Ya, oke, okay, lapak 25. Lapak 25 bukan? Iya. Ya, okay. Nih dapat rangkaian kail langsung dari ya. Nah, yang penting lapak 25 dapat rangkaian kail langsung dari Best AR. Beh, mantap hari ini. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Turunin lagi. Tuh ikan bawalnya tuh. Tuh.
Wah, ada yang strike. Oh, Mame strike. Wih, di racing. Mau ke mana? Ini biasa. Biasa. Kita bagi, ya kan? Tadi kan kita udah bagiin pelet sama rangkaian. Sama rangkaian. Sekarang okay. Baju. Yo, nah, ini YouTuber. Khusus YouTuber. Oke. Okay. Okay. Pak Farid. Mantap ya hari ini. Oke, okay, Pak. Lagi pada ngaso habis gitu. Oke, okay. Kita ya. Udah berada di lapak 71. 71, guys. Ini kita kocok semua YouTuber yang pada ikut di mancing di Great Opening. Kocoknya ya biasa sampai lemes lah. Dan yang terpilih di lapak 71. Yep. Siapakah dia? Pasti gak pada penasaran kan? Ya enggak lah. Iya, udah pasti kenal. Kayaknya ini dia. Silakan diterima Bang Opli. Iya, merchandise. Iya. Iya, Afrita dan Desa R, tim Desa R. Mau bantu Desa R ya? Iya, betul sih. Oke, teman-teman, terima kasih nih. Jangan lupa teman-teman untuk terus ramein, like, comment, subscribe Opli Fishing, oke? Iya, terima kasih. Bang, kita jangan lupa bule. Bang Opli itu kita apresiasi. Iya. Bang Opli itu udah kreatif banget dia. Kreatif. Ngeluarin umpan-umpan. Umpan-umpan. Bawa. Terus tetap konsisten di dunia ikan campur. Ya, apalagi di dunia perbawalan. Apapun bisa jadi umpan. Ya, siapa tahu bisa jadi tai orok diaduk sama pelet, bisa jadi kalau mau Bang Opli ya. Iya. Ya. Air nih, mantap. Pokoknya apapun umpannya, yang penting kita silaturahminya dan ngumpul-ngumpul di empang gitu aja. Ya. Pokoknya kalau udah ngumpul kita pasti bakal seru ya Bang Opli. Iya. Okay. Coba dibuka dulu Bang Opli. Iya. Oh, lihat dulu. Benar enggak? Ini Aprita. Coba. Siapa tahu lagi fishing kan. Iya. Oke. Teman. Nah. Sip. Ini kayaknya udah diukur ini teman-teman. Ya, iya, itu dia. Nah. Mantap. Jadi Bang Dul, Kak Prita, kok Bang Opli doang yang dapat teos? Jangan khawatir, kita menuju 5000 subscriber buat para subestar yang jauh dari kota tempat kita tinggal dan tidak bisa hadir atau mancing bareng kita, kita hadiahkan juga 2 buah kaos ya Kak. Kaos. Tuh kayak yang kameramen pakai. Nah, kayak kameramen pakai. Coba kameramen diputar sedikit kan. Iya, enggak bisa. Nah, terus kalau buat yang dekat-dekat ya, kita hadiahkan giveaway untuk 2 angler mancing bareng kita. Pokoknya kita fasilitasin hidup dan matinya. Iya. Yes. Iya, dari makannya, bayar kontrakan, beli gas, angkat galon semuanya. Pokoknya dan insya Allah kalau dia punya istri nggak bakal diomelin sama istri. Iya. Yes. Iya dong. Karena apa kita bayarin makan minum, pokoknya sampai napasnya aja kita tulis. Oke. Okay. Ya buat teman-teman terima kasih banyak. Oke. Okay, mantengin terus Opli Fishing dan Aprita Riandini. Iya. Pokoknya dukung kita terus untuk menuju 1 juta subscriber. Oke. Okay? Mantap. Mantap. Pemancingan Telaga Siva, mantap. Aprita Riandini, Opli Fishing, mantap. Cup-cup. Wow. Mantap. Ini ulur rame tuh guys. Berapa ya? Mana lihat? 170. Mantap-mantap. Mana abangku yang narik pati? Yes. Mana abangku yang mau bergaya? Bukan, Matin. Lapa kanan angler yang datang paling jauh. Wah, kali ini kan Jalan Garuda, Curug, Gunung Sindur. Nah ini angler di lapak kanan 2 orang nih yang datangnya paling jauh. Saya pengen tahu. Mau. Ini yang lapak kiri juga sama 2 orang juga. Angler yang datangnya dari jauh. Kita langsung kasih aja ya untuk 2 orang lapak kanan dan 2 orang lagi lapak kiri. Tuh, langsung kita berikan pelet super amis dari Bers AR. Ini Ustaz Salim tinggal di mana sih sebenarnya? Baghdad. Wow, Baghdad berarti ibu katanya Kairo ya? Iya.
Ini dia. Nih, dapat rangkaian kail dan umpan dari BSKR Baknat. Oke. Okay. Iya, terima kasih Mas Salim. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Pokoknya happy di sini. Ini abangku dari mana? Bekasi. Oi, Bekasi. Wih, yang ini. Dari Curug. Curug. Wah, iya, enggak apa-apa. Tapi dia sudah meluangkan waktu untuk hadir di pemancingan Telaga Sipa pada hari ini ya. Terima kasih. Oke, okay, ini silakan diterima lagi. Oke, makasih. Iya. Sini nih. Mungkin teman-teman pada pengen tahu nih angler dari mana nih abangku? Dengan siapa? Dengan Dani dari okay. Tanah Abang. Dari Tanah Abang. Wah, Tanah Abang, mantap. Ini pemancingan Telaga Sipa nih tahu dari mana dan udah berapa kali datang Bang Dani ke pemancingan ini? Dari YouTube. Dari YouTube ya? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke, okay, mantap ya. Dari ini di event di mana ini? Ini kayaknya dengar-dengar habis ini mau lanjut nih. Ya, mau lanjut. Pokoknya teman-teman, Bang Dani dari Tanah Abang aja datang. Ayo, yang di rumah, yang nonton yang belum sempat hari ini datang, kita ramein pemancingan Telaga Sipa. Oke, okay? Terima kasih Bang Dani. Silakan diterima. Semuanya. Oke, okay? Nah ini abang kita nih. Orangnya senyum mulu nih. Dari narik-narik babon tadi. Jakarta. Oke, okay, dengan siapa Bang kok? Ujang. Bang Ujang, udah narik pita belum? Belum. Belum narik pita? Belum. Ya, siapa tahu. Empan ini diaduk, rangkaiannya pas, empannya oke, langsung okay. Narik pita. Ya. Okay. Ya, silakan diterima Bang Ujang dari apa? Mampang Perapatan. Oke, okay. Salam buat warga-warga Mampang Perapatan. Oke, okay, kita akan datang ke kota kamu. Jadi jangan lupa nanti ketik di kolom komentar, Bang Dul, Kakak Pinta, di sini ada pemancingan gini-gini. Kita bisa review pemancingannya di daerah kalian. Benar ya? Benar. Oke, okay. Tinggal satu lagi. Oke, okay, dengan siapa Bang kok? Panjul, Jatinegara. Jatinegara. Wih. Baru lihat loh ini kayaknya. Tapi bukan angler baru kan? Makanya kalau di baru pasti masih diplastikin. Ini ada kan plastiknya, berarti lama. Oke, okay, langsung kita sekaja. Pelet Super Amis, pelet terkuat di muka bumi untuk pemancingan ikan campur. Pelet THR, mantap. Mantap. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Kita langsung saja memberikan uang pembinaan sebesar 7 juta rupiah. Ya. Untuk masing-masing angler yang berhasil menarik induk terberat dari 4 kategori. Yang pertama ikan mas dulu berada di lambang 116 atas nama Kumpul Gacor. Ikan mas dengan berat 7,85 on. Ya, terima kasih buat Kumpul Gacor sudah berhasil menarik ya Ustaz Salim. Ya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya ikan patin terberat. Ya, akhirnya Sakura 1 yang berada di lapak 19 dengan berat 8,21 on. Silakan di sini dulu dia ntar foto diabadin. Oke, selanjutnya untuk ikan bawal terberat akhirnya Mas Puri berhasil menarik ikan babon bawal dengan berat 7,75 yang berada di lapak 103. Oke, selanjutnya Pak Bun. Gurame terberat Joran Putih yang berada di lapak 115 dengan berat gurame 5,7 on. Oke. Okay. Mancingan Telaga Sipa mantap. Oke. Okay. Jadi buat memenuhi para animo. Wede. Kita sih bukannya mendobrak jualan kita, bukan. Ini kita karena permintaan para subestar dan para angler-angler lainnya. Iya, gitu kan. Mereka suka pada komen Bang di pasti. YouTube kita katanya, "Oh, nah, ini belum ada." Nah. Betul. Jadi keuntungannya gini, Kak. Kita memang main di empang campur, bukan di kolam ikan mas yang isinya sekolam ikan mas doang. Ya. Kalau di kolam campur itu emang agak beda gitu. Jadi banyak angler yang kadang lebih tertarik sensasi strike ikan patin, betul. Ikan mas, ikan bawal, sama ikan gurame. Dan alhamdulillah dengan pelet ini, ya semua memang tergantung milik, trik, teknik, serta apa sih umpan. Umpan. Nah, cuman tanpa didukung dengan umpan dan rangkaian, juga lapak juga yang baik, yang nggak bakal bisa memenuhi semua itu. Kalau kita hanya bergantung milik kan berarti kita nggak ada usaha dong. Nggak ada usaha. Nah, tetap usaha nomor satu. Betul. Nah, ini kehebatan pelet kita nih. Nah, di sini kan ada yang sudah tersedia di dalam kemasannya, yaitu perangsang nyai. Nah, perangsang nyai ini jadi gini teman-teman, ini bisa dipakai bisa tidak. Ini hanya untuk mengantisipasi ketika angler yang di samping
kiri kanan atau depan belakang ya kan, yang menggunakan esen. Apabila ini ya tidak pakai bandul, ini nggak pakai ini kata pita, nggak pakai perangsang nyainya, atau saya beli kok nggak ada perangsang nyainya, tidak terlalu banyak pengaruh ya, karena original juga kita tetap makan, nah dari aromanya ini. Nah itu baru sambil buka aja nih. Iya, kan? Baunya udah kemarin. Nah itu dia keuntungan daripada pelet super amis. Dan bisa kita pastikan ikan apa yang tidak makan pelet kak? Kayaknya ikan durhaka. Semua ikan makan. Pasti makan pelet. Gitu. Tinggal ketemu sarangnya sama rangkaian yang pas. Betul. Oke, di closing kita hari ini kita mengucapkan terima kasih banyak buat pemancingan Telaga Siva. Alhamdulillah ya. Semua angler cukup excited dengan effortless yang sangat besar ya kak. Terima kasih buat para angler yang udah pada datang di grand opening pemancingan Telaga Siva. Nah bisa dipastikan beberapa ini lagi nih, itu udah 5.000 kak. Nah itu semua tanpa ada sebesar kita bukan apa-apa kak. Kita akan memberikan yang tadi kita giveaway. Ya, yang dekat kita fasilitasi mancing lah kalian sama kita, sekalian kita kontenin kak. Terus Bang Dul, kak nanya nih, kan gue di luar kak nontonnya, ada yang dari Kalimantan. Bang Dul lu gak kenal gue dari Kalimantan, dari Papua, gimana kak itu? Tenang aja, buat yang jauh-jauh dari luar kota, ya kan? Nah itu kita kasih kaos Subestar. Jadi kaos ini? Keren banget. Iya. Kalau ini kaos Base AE. Iya. Jadi ini. Mau lihat kaos Subestar? Oke. Coba ini ya. Ini kaos Subestar. Jadi kaos ini bisa dipakai kemana aja? Kemana aja? Nah, ini. Ini kaos Subestar. Oke. Ini juga sama. Ya seperti ini tuh pokoknya bang. Iya. Pokoknya ikutin kita terus kemanapun kita pergi ya. Kita sekali lagi ngucapin terima kasih banyak buat para Subestar yang udah setia mantengin channel kita. Oke. Buat yang lagi pada ngopi, kopinya diaduk ke pengen nih. Ya, sambil makan apa sih, kumpul keluarga, ngopi-ngopi, nonton Afrita Rian di channel. Oke, yang penting jadi, jangan pikir lain-lain, karena kita bukan orang lain. Selalu punya cerita. Selalu ada berita. Akhirnya Afrita Rian Dini dan tim Base AR mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cup. Wow.